Salam kenal, nama itu mayat. Bukan mayat, mayat mati ya. Mayat itu mayat mak yati ya. Oke, salam kenal. Kali ini Eke tayang perdana di channel Rian Ferdian. Jangan lupa ya, subscribe, terus di like, di komen, dan di bagikan. Oke, karena ini tayang perdana, spesial juga Eke gak sendiri, oke? Eke bersama cowok ganteng. Lihat ya, kenalan kan, kan Mas Ardi. Sudahlah, alhamdulillah. Belum, murah tarik. Ngomong anggar. Mas Abi, ngomong-ngomong ya. Tapi kan ini jauh ya. Betul. Terus ini, ini kendaraannya. Kendaraannya luar biasa, kita gitu. Kendaraan. Betul. Mantap. Terus gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya harus sering komunikasi sama istri. Terus yang jelas ibadah juga itu kuat. Yang kuat imannya ya. Kita gini-gini. Kalau misalnya kita jalan-jalan dua orang. Terus ada tuh biasanya kan, oh nanti kalau jalan dua orang ada satu yang, nah itu satu di setan. Kan itu lah ya. Buat hal yang begitu kita harus ada ibadah. Ibadah. Terus istighfar ya. Iya. Istighfar. Nih kalau di Taiwan itu kan katanya bebas. Mas Arti kenal nggak sih? Coba-coba. Kedip-kedip gitu sama cewek lain. Kalau kedip-kedip sih nggak pernah. Kalau lirik-lirik? Lirik-lirik tau ngelirik cewek-cewek normal pasti ngeliat. Cuma ngeliat, oh ngeliat tapi kan pas orang dingin saya punya istri kayak gitu. Ternyata punya jurus ya. Iya. Jurusnya mantap. Terus nih katanya orang kan bilang tuh ya tapi Taiwan tuh syahdu. Maksudnya gimana sih? Biasanya sih syahdunya itu mungkin bagi mereka-mereka yang hobi biasa mangkal-mangkal di cek dulu lah cek sendiri ya. Kamu gak pernah pake mangkal gitu yang modus-modusin pake ya, gitu lah. Terus nih katanya kan di Taiwan tuh bebas. Jadi katanya lu gue gitu kan. Terus kalau menurut Mas Arvin ya bener gak sih mereka kalau misalnya ada-ada yang kayak gitu? Sebenarnya sih kalau ulu itu memang ada sih. Karena memang kan kadang orang punya karakter tuh yang dia merasa bahwa apa ya, dia tuh lebih dari segalanya. Kadang mereka tuh melihat dari sisi apa namanya ya, dari sisi itu dia tuh selevel sama aku enggak sih, dia satu ini enggak sama aku sih gitu. Kalau biasanya mereka enggak satu apa ya namanya ya, kayak misalkan satu pikiran. Nah, satu pikiran atau satu gengsi. Satu gengsi. Nah, itu yang mungkin kalau mereka rasa gak tau sih. Ya Allah, gue tuh memang ada. Bahkan iya nih aja ya. Aku masih tau sih. Karena aku pernah tuh main ke toko. Ini bahasa Ege. Nah, gitu ya. Aku pernah main ke toko. Padahal ya, sama majikannya kan kadang-kadang cantiknya cocok banget majikannya. Pasti lah. Pokoknya itu belaga lebih cantik. Lah, mulai itu nanti, aduh ngomongnya pasti tinggi banget. Tinggi banget ya, pada saat ini cincin. Kenapa ya? Aku yang bisa merpetir kali ya. Iya, aku bisa merpetir di sini. Iya. Terus kalau misalnya ini cincin, kalau misalnya ini ya, pergaulan. Gimana? Nah, ini sih ya. Aku tuh pernah waktu itu di sini ya. Sama istri ya? Yang sama istri. Sama istri, aku catet gini. Aku pernah nemuin berdokin dia. Mau di foto, nanti viral kan? Viral, mau artinya. Kalau viral, nanti sesama di Indonesia, bisa di Indonesia gitu ya. Padahal kalau ayah, pastinya tuh punya istri Indonesia. Kalau ada di hotel, coba ya, kalau di hotel dua-dua itu ngapain? Masa ada tuh perang-perang doang? Gak mungkin ya. Itu tuh yang paling bahaya juga sebenarnya. Kayak hati-hati, pokoknya harus kuat tujuannya lah sebenarnya itu. Ingat tujuan ya. Terus berarti amin ya amin. Iman yang dikuatin ya. Iman amin ya. Amin itu kadang-kadang bisa goyang kalau imannya gak kuat. Kalau imannya gak kuat, amin, amin, amin terus. Amin terus. Gucacin. Amin siapa sih?
kadang-kadang. Oh gitu. Iya, pernah itu. Besok kamu kapan bawa frame sinetron ya? Ntar biar pastinya. Iya, udah. Masih kayak gini-gini ya, ampun. Besok-besok ini mau lebih cantik lagi. Mau dandan sendiri. Sekarang dandanin. Oke deh, Mas Afi. Kan ini tayang perdana. Ngobrol-ngobrol santai barusan. Terus nih, hobinya Mas Afi apa? Kalau Afi kebetulan hobinya mobil. Nah, licin aja. Nah, licin. Padahalnya pasti berat ya. Berat, apalagi pokoknya cewek-cewek yang cantik. Nah, terus memang banyak sih dibully kata teman-teman, hobi motor kok jalan bak motor gitu ya. Ini maaf apa aja cing ya, bukannya lagi menjombongkan diri, karena memang saya udah punya istri ya. Kadang kalau misalkan saya motret nggak disetujui sama istri ya buat kadang saya ya oper ke teman-teman lainnya itu cingnya dia lima langsung biasa. Terus kalau misalnya nih ada kan yang apa terbuka dengan terbuka gitu tomar tuh saya komatin tomar itu ya moto di kamar sih. Oh iya motor di kamar namanya tomar gitu bukan senat senut ya senat senut senat senut pak senut ya cim harus foto apa lagi kita nggak tahu cim apa buka foto apa mau minum bandulen apa mau minum makan bakso bareng nggak tahu ya bisa juga buka labu jambu ya bandulen kali cim bandulen yang gede ya oh iya 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 tapi kalau jambu jadi kalau aneh nggak pernah seperti itu. Istri juga nggak ngizinin, pasti nggak ngizinin. Terus kalau misalnya nih, badan rahasia nggak akan bongkar-bongkar istri cing. Bayarnya gede. Tapi itu biasanya kan kita mau rumah tangga dengan baik. Apa yang kita lakukan sekarang nggak tahu. Nanti kalau kamu tuh akan jadi perahara di kemudian hari itu baik. Mau menjaga dia udah mau buat kecil. Jadi nggak mungkin ya bau busuk itu disimpan terus ya. Kalau mau buat kecil, banyak nggak mau tahu ya. Katanya kan setanda tanda yang di pantang kayak gitu sih ya. Mali juga, cium juga. Apalagi kalau orang makanya yang suka kumpul-kumpul bareng. Ah, repot gitu ya. Jangan deh kalau misalnya kita punya keburukan ngomong di teman gitu. Jangan kan kamu licin, kan di awal kita itu kan ada awal ya. Itu patung besi bisa ngomong, cint bisa denger cint. Cakep, patung besi bisa ngomong. Terus lantai cantik bisa ngomong ya. Nah itu dia. Ini sekarang kedengeran semua itu. Oh iya, itu juga tadi gosip. Tapi kan bukan gosipin, bukan gosip tangga. Iya, kita gosipin sendiri aja. Terus nih Cin, ada pesan-pesan nggak sih buat mereka? Ada sih Cin, sebenarnya buat teman-teman yang masih itu sebenarnya semua orang juga udah pasti lah. Jadi biasanya cowoknya baik ketemu dengan cowok yang nggak baik, atau mungkin cowok yang baik ketemu dengan cowok yang nggak baik. Sebenarnya tuh intinya di situ, kalau kita bisa mempertahankan apa yang kita yakini, terutama buat keluarga, pasti kedepannya lebih mulus. Kalian pernah cerita Cin, mau dengerin nggak? Aku pernah punya cerita, anggapannya namanya Bunga ya. Itu real. Bunga, kalau yang Bunga berarti. Real story ya. Ini dia berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Ini teman baikku. Dia kesini tuh gak pernah sih namanya ganti pakaian yang tidak semestinya lah ini. Lagi semenjak zaman dahulu kan cuma masih pakai cara juga ya. Iya. Belum ada yang mau jadi ya. Itu temannya itu ya. Terus sekarang teman-teman pakai sepi semuanya gak pernah. Dia belum pakai baju paling boleh dikatakan tuh setahun sekali. Bahkan dia gak pernah beli baju dia di Indonesia. Ya terus dia tuh berapa namanya? Membantu suaminya yang bantu usaha Indonesia. Nah setelah aku udah kenal dia 3 tahun sekarang kita masih berteman gitu kan. Terus bahkan ketika anaknya nikah pun aku sempat ngotoin dia. Itu kan dia iya sampai anaknya ya punya anak sampai umur itu maksud ya keluarganya kan bagus usaha suaminya lancar usahanya makin maju kan emang suaminya di sini cuma apa ya yang cuma liburan paling ketemu sama aku kalau nggak sama teman-teman aja. Emang dia dibully sih sama temennya Cin. Nggak tahu gitu ya. Dia nggak pernah pakai rebonding tuh nggak pernah. Cewek. Iya. Dia nggak pernah biasa dia. Niatnya terlalu baik dia. Niatnya baik tapi alhamdulillah keluarganya Cin sampai ya mau sekarang malah usahanya lancar, suaminya juga makin cinta Cin. Bahkan Cin ya, aku digosipin sama suaminya kenapa buat mas tahu nggak? Semenjak Bunga pulang tuh kayak perawan lagi. Perawan lagi. Terus ada lagi Cin.
apalagi cowok yang cowok-cowok yang ganteng lah ya, wajar ya ganteng aja. Aku juga punya teman Cin yang dia tuh tiap hari kebutuhannya dibeluin semua karena dia pasirnya banyak. Ya di sini dia biarlah dibagusin dengan sama pasirnya ekonomi, bahkan mungkin kehidupan dia lebih bagus pendapatannya karena gaji waktu dia makan dari hasil musuh-musuh ya, sampai rumah tuh gak Cin? Sampai rumah tuh ya pas sampai rumah lagi cuti dia tiba-tiba ketawa kelompok ya ada kakinya bincang terus kemudian di sana istrinya lembu juga karena memang yang di sini dia masih kesempet tajam di mana tikungannya tajam dan licin ingat boleh tikungan sadu tikungan licin dan tajam tapi kalau misalnya niatnya baik benar-benar kuat iman insyaallah kayak yang baru saya ceritain sama Mas A itu yang paling penting di sini real banget real no real no fake ya. Terus sekarang nih mumpung bareng Mas Afri. Mas Afri kan kabarnya juga suka membagi kuliah. Kenapa begitu Cing? Karena hantu. Sebenarnya membagi itu sebagai salah satu bentuk apresiasi kesalahan saya. Karena saya mau kayak teman-teman juga dulu kan kayak siapa Cing punya istri kan. Ya. Ya lebih baik menikmati karya Tuhan aja. Naik ke gunung, naik ke hutan. Saya kan lebih damai di sini. Terus nggak ada godaan. Nggak banyak godaan. Ya. Paling di badan sehatan. Nah, itu harus hati-hati. Cenderung, oh, gak ada ya. Wah, ada Cina, ada Cina, hampir Cina. Hampir. Kalau di sendalanya. Gak ada yang mau jadi tolong mewe, Cina. Gak ada ya. Gak ada sendal tolong. Gak ada sesuatu ngesot. Oke, Cina, makasih banyak ya. Sukses buat channelnya apa? Channelnya di Swell ID. Swell ID. Nanti Eka tulis di sini ya. Okay. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Afri, Cina. Dan juga Rian Ferdian. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa gambar loncengnya di klik biar setiap ada informasi terbaru kalian langsung dapat notifikasi.